Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kucing memiliki arti penting bagi sebagian banyak orang. Bahkan dipercaya ketika menabrak kucing dan tidak dikuburkan akan membawa kesialan. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak. Lalu bagaimanakah kebenaran mengenai menabrak kucing? Betulkah membawa kesialan? Apa yang harus kita lakukan jika menabrak kucing? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Benarkah dibolehkan membunuh kucing? Salah satu sahabat Rasulullah SAW dijuluki sebagai ayah kucing kecil. Ya, dia adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini didasari bahwa pernah suatu waktu Rasulullah SAW melihatnya sedang bermain-main dengan kucing kecil. Tak hanya bermain dengan makhluk itu, tetapi Abu Hurairah juga merawatnya. Kucing bukanlah jenis hewan yang najis. Hal ini sesuai hadisnya. Kucing itu bukan hewan najis. Dia hewan yang sering berputar-putar di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Siapa saja yang memiliki kucing, orang tersebut diharuskan memberikannya makanan ketika si kucing tidak dapat mencarinya sendiri. Hal ini sesuai pernyataan Ibnu Hajar Al-Haitami dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Beliau berkata, disunnahkan memuliakan kucing. Bagi pemilik kucing, wajib memberikan makan kepadanya jika kucing tersebut tidak bisa mencari makan sendiri. Mengenai memberi makan, pernah ada seorang perempuan yang mendapatkan siksaan gara-gara menelantarkan seekor kucing sampai mati. Ada seorang wanita disiksa karena masalah kucing yang ia kurung sampai mati kelaparan, sehingga menjadikan wanita tersebut masuk neraka. Kepada wanita itu dikatakan, kamu tidak memberinya makan, kamu juga tidak memberinya minum saat kau kurung dia. Tidak pula kamu lepaskan sehingga dia bisa makan serangga. Muttafaq alaih. Kucing tak selamanya patuh. Kadang hewan-hewan tersebut juga suka mencuri atau melakukan hal-hal yang merugikan. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa membunuh kucing bisa saja dilakukan. Di sisi lain, banyak juga ulama yang berpendapat bahwa tidak dibenarkan membunuh hewan yang sering dianggap lucu tersebut. Pendapat yang membolehkan membunuh kucing meyakini bahwa tindakan tersebut bisa dilakukan jika hewan itu sedang tertangkap mencuri sesuatu yang penting, kemudian lari dan tidak bisa ditangkap, sehingga cara satu-satunya adalah melemparinya, misalnya dengan batu. Namun, jika kucing tersebut dalam keadaan hamil, sama sekali tidak diperbolehkan. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami ditanya tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan kucing. Bagaimana hasilnya? Beliau menjawab yang kesimpulannya adalah tidak diperbolehkan membunuh kucing, walaupun kucing tersebut meresahkan sebagaimana pendapat muktamad. Namun, cara menghindari kucing tersebut harus bertahap dari cara yang paling ringan, kemudian semakin berat. Semakin berat sebagaimana pada bab perlawanan terhadap perampas harta. Menurut Al-Qadi Hussein, boleh membunuh kucing jika memang diketahui sudah meresahkan. Hal ini disamakan dengan hewan fasik. Beliau juga menambahkan bahwa kucing hamil dikecualikan karena menjaga kehamilannya sebab hewan itu dimuliakan. Anaknya tidak melakukan kriminal. Darah anaknya tidak boleh ditumpahkan karena kelakuan induknya. Menurut pendapat muktamad, pendapat kuat yang menjadi pegangan, dilarang membunuh kucing walaupun tingkah lakunya sudah keterlaluan. Namun, Al-Qadi Hussein memiliki pendapat yang berbeda. Beliau memperbolehkan kucing dibunuh jika dan hanya jika tingkah laku kucing sudah brutal. Menurut beliau, dalam kondisi ini, kucing disamakan dengan anjing yang galak, tikus, kalajengking, burung gagak, dan ular yang statusnya boleh dibunuh. Lalu, bagaimana jika menabrak kucing? Dalam Islam, hewan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Hewan-hewan tersebut adalah hewan yang mengganggu dan berbahaya. Hewan-hewan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Lima hewan yang semuanya jahat atau mengganggu boleh dibunuh walau di tanah suci. Burung gagak, burung hering, anjing yang suka melukai, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Muslim. Kedua, hewan yang mengganggu. Hewan-hewan tersebut adalah binatang buas yang membahayakan. Nyamuk, semut yang mengganggu, kecoa yang mengganggu, tawon yang ganggu, atau lalat yang mengganggu. Kelompok yang ketiga adalah hewan yang tidak mengganggu. Hewan ini tidak boleh dibunuh. Hewan-hewan yang masuk dalam kelompok ini adalah kucing. Ada juga burung. Larangan membunuh hewan-hewan yang ada di bagian ini diabadikan dalam hadis. Jika ada orang membunuh seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa alasan yang benar, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban hal itu kepadanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa haknya?" Dia disembelih untuk dimakan, tidak mematahkan lehernya kemudian dibuang. Hadis riwayat Nasa'i.
kucing masuk ke dalam hewan yang tidak mengganggu. Walaupun begitu, kita biasa mendapatkan di jalan kucing yang ditabrak. Jika menabrak kucing tapi tidak disengaja, orang tersebut tidak menanggung apapun. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa bagimu untuk perbuatan yang kamu tidak sengaja. Tetapi yang ada dosa, apa yang disengaja oleh hatimu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Perlakuan orang yang menabrak kucing pun berbeda. Ada yang pergi begitu saja, dan ada pula yang sampai menguburkannya. Wajibkah menguburkan kucing yang ditabrak? Dalam Islam, yang wajib dikuburkan ketika meninggal adalah manusia. Hewan tidak termasuk walaupun mati karena ditabrak, disembelih, atau apapun cara kematiannya. Tidak ada kewajiban menguburkan hewan seperti anjing, kucing, dan yang lainnya sesuai dengan hadis. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, hamba milik Maimunah pernah diberi sedekah seekor kambing. Kemudian kambing tersebut mati. Ketika Rasulullah SAW melintasi dan melihatnya, beliau berkata, kenapa tidak engkau ambil kulitnya kemudian engkau samak sehingga dapat memanfaatkannya? Mereka berkata, ia telah menjadi bangkai. Beliau menjawab, sesungguhnya yang dilarang adalah memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan mengubur hewan yang sudah mati atau sudah jadi bangkai. Malah beliau memerintahkan untuk memanfaatkannya jika masih bisa. Bagi yang menabrak kucing secara tidak sengaja adalah menguburnya agar tidak mengganggu orang lain. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Buya Yahya. Beliau berkata, kadang-kadang hanya demi menghindari menabrak kucing, kita malah menabrak orang. Tapi kalau kita tidak sengaja menabrak kucing, ya tidak apa-apa daripada membahayakan kita. Beliau juga menambahkan bahwa misalnya ketika di jalan dan sedang berkendara di mobil, kemudian kiri kanan jalan ada parit, lalu penumpangnya ada belasan anak kecil. Kemudian, karena tak mau menabrak kucing, akhirnya dihindari tapi masuk selokan. Ini pikiran yang sudah tidak normal. Buya Yahya menekankan bahwa jika kondisinya seperti itu, tidak apa-apa menabrak kucing. Tidak ada mitos ketika menabrak kucing akan kualat atau mendapat kesialan. Mengenai menabrak kucing dan harus dikafani dengan pakaian termahal kita, itu adalah mitos. Buya Yahya menekankan bahwa bajunya sedekahkan kepada fakir miskin kalau ingin selamat, bukan mengafani kucing. Kucing yang mati ditabrak itu dikubur agar baunya tidak kemana-mana dan mengganggu orang lain. Dosanya itu yang mengganggu orang lain jika tidak dikuburkan. Tidak ada pamali, kualat, dan sial jika menabrak kucing. Kucing masuk ke dalam golongan hewan yang tidak mengganggu, dan ketika sengaja dibunuh akan berdosa. Namun, jika mati karena ketidaksengajaan kita, misalnya tidak sengaja ditabrak, itu tidak menimbulkan dosa. Menguburkan kucing yang ditabrak itu untuk menghindari mengganggu orang, bukan karena pamali atau takut kena sial. Lalu, bagaimana dengan kalian? Pernahkah menabrak kucing secara tidak sengaja? Lalu apa yang kalian lakukan dengan bangkai kucing itu? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.